Halo teman-teman, kembali lagi di channel Tutorin. Di video ini saya akan share tutorial kepada teman-teman cara isi saldo atau top up ShopeePay melalui BSI Mobile. Caranya simpel dan mudah teman-teman, jadi pastikan simak videonya sampai selesai ya. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja ya. Nah, di sini kita di aplikasi Shopee teman-teman. Di sini kita akan salin kode pembayaran terlebih dahulu untuk nantinya kita gunakan top up di BSI Mobile. BTW di sini saldo saya masih 52.000 ya teman-teman. Nanti kita akan cek kembali setelah top up berhasil. Lanjut ya teman-teman, kita pilih saja menu isi saldo. Kemudian teman-teman pilih transfer bank. Nah, di sini kita langsung saja pilih Bank Syariah Indonesia. Lanjut kita konfirmasi teman-teman. Nah, setelah muncul seperti ini, teman-teman kita salin saja kodenya ya yang sudah kita dapatkan. Nah, setelah tersalin kodenya, lanjut kita keluar aplikasi Shopee. Kemudian kita buka aplikasi BSI Mobile. Nah, setelah terbuka, pastikan sebelum itu saldo teman-teman di BSI Mobile mencukupi ya untuk nantinya digunakan top up ShopeePay. Lanjut kita pilih saja menu top up e-wallet. Kemudian teman-teman masukkan kata sandi BSI mobilnya ya. Pastikan kata sandinya benar. Teman-teman juga bisa menggunakan sidik jari bila sebelumnya sudah terdaftar di BSI Mobile. Nah, di sini banyak pilihannya ya teman-teman. Kita di sini pilih saja top up ShopeePay. Setelah itu kita disuruh masukkan kode ID. Nah, kode ID ini adalah kode yang sudah kita salin tadi teman-teman dari aplikasi ShopeePay. Kita tempel saja kodenya di sini ya. Pastikan kodenya benar teman-teman. Kemudian pilih saja selanjutnya. Setelah itu kita masukkan jumlah top up yang kita inginkan ya. Di sini minimal top upnya 10.000 teman-teman. Saya akan contohkan isi saldo 50.000 rupiah. Kemudian kita pilih selanjutnya. Lanjut teman-teman, di sini teman-teman bisa masukkan PIN BSI mobile bankingnya ya. Pastikan PIN-nya benar. Nah, langkah terakhir teman-teman, di sini ada informasi top up kita. Pastikan kembali ya, nomor top up benar dan jumlah top up juga benar. Bila sudah yakin semua informasi top up benar, kita pilih saja selanjutnya. Tunggu sebentar teman-teman. Dan top up kita berhasil ya teman-teman. Jadi cukup mudah dan gampang. Lanjut kita akan cek di aplikasi Shopee. Kita keluar terlebih dahulu dari aplikasi BSI Mobile. Lanjut kita buka aplikasi Shopee untuk cek saldo. Nah, saldo saya sudah bertambah ya teman-teman. Yang semula hanya 52.000, sekarang menjadi 102.000 rupiah. Jadi caranya cukup simpel dan mudah ya untuk top up ShopeePay melalui aplikasi BSI Mobile. Oke teman-teman, cukup sekian untuk tutorial kali ini. Bila ada yang kurang jelas teman-teman bisa komen di bawah. Dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya.